Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Youtube Mama Humam Di part yang kedua membuat bunga Lily of the Valley Di part kedua Mama Humam akan membuat daun bunga seperti ini Juga akan merangkai keseluruhan bagian dari bunga Sekarang langsung saja kita ke tutorial pembuatan daun bunganya Pertama-tama buat dulu simpul Lalu buat rantai sebanyak 31 rantai. Sudah selesai 31 rantai. Kemudian di rantai ke-31 kita beri penanda terlebih dahulu. Juga di rantai pertama, kita beri penanda. Jadi, yang diberi penanda, rantai pertama dan rantai ke-31. Kita mulai row yang pertama. Row yang pertama dimulai dari lobang rantai kedua dari hakpen, atau lobang rantai ke-30. Isi satu lubang ini dengan satu SC. Kemudian di lubang berikutnya isi dengan satu HDC. 22 lubang rantai selanjutnya masing-masing isi dengan satu DC atau double crochet sebanyak 22 lubang rantai isi masing-masing dengan 1 DC ini sudah selesai kita isi sebanyak 22 DC tiga lubang selanjutnya masing-masing isi dengan 1 HDC Dua lobang selanjutnya, masing-masing lobang isi dengan satu sc. Di lobang terakhir yang diberi penanda, kita isi dulu dengan satu sc. Kemudian rantai satu. Nah, di rantai satu ini beri penanda lagi. Kemudian masih di lobang yang sama, isi lagi dengan satu sc. Dua lobang selanjutnya masing-masing isi dengan satu sc. Tiga lubang selanjutnya masing-masing isi dengan satu HDC. Kemudian sebanyak 22 lubang masing-masing isi dengan satu DC atau satu double crochet. Sebanyak dua puluh dua lubang masing-masing isi dengan satu DC. Ini sudah selesai sampai dua puluh dua DC. Kemudian, satu lubang selanjutnya isi dengan satu HDC. Satu lubang selanjutnya isi dengan satu SC. Row yang pertama sudah selesai seperti ini hasilnya. Kita lanjut row yang kedua, kita mulai di lubang yang diberi penanda. Isi dulu lubang yang diberi penanda ini tadi dengan satu SC. Kemudian buat 7 rantai. Di rantai ketujuh kita beri penanda rajut terlebih dahulu. Kemudian 6 rantai selanjutnya masing-masing isi dengan 1 SC. Dimulai lubang kedua dari hakpen atau rantai yang keenam. 6 rantai masing-masing isi dengan satu SC, kemudian di lubang yang kita beri penanda sebelumnya tadi, ini isi lagi dengan satu SC. Di lubang selanjutnya isi dengan 1 SC. Di lubang selanjutnya, satu lubang ini isi dengan 2 HDC. Dua puluh tiga lubang selanjutnya, masing-masing lubang isi dengan 1 DC Sebanyak 23 lubang masing-masing isi dengan satu double crochet. Sudah selesai, kita buat 23 DC. 3 lubang selanjutnya masing-masing isi dengan satu HDC. dua lubang selanjutnya masing-masing lubang isi dengan satu SC kemudian kita akan mengisi lubang yang diberi penanda isi dulu lubang ini dengan satu SC kemudian rantai satu kita beri penanda lagi di rantai satu masih di lobang yang sama, isi lagi dengan 1SC. Dua lobang selanjutnya masing-masing isi dengan 1SC. Tiga lobang selanjutnya masing-masing lobang isi dengan 1HDC. 23 lubang selanjutnya masing-masing lubang isi dengan 1 DC 23 lubang masing-masing isi 1 DC ini sudah selesai kita buat sebanyak 23 DC di lubang selanjutnya satu lubang isi dengan 2 DC HDC delapan lobang selanjutnya sampai ke ujung sini, masing-masing lobang isi dengan satu SC. Row yang kedua sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Kita lanjut row yang ketiga di lubang yang diberi penanda. Isi lubang ini dengan satu sc terlebih dahulu, kemudian rantai satu. Di rantai satu ini kita masukkan kawat bunga. Lalu masih di lubang yang sama, isi lagi dengan satu SC. Selanjutnya sebanyak 39 lubang sampai ke ujung, masing-masing lubang isi dengan satu SC sebanyak 39 lubang masing-masing lubang isi dengan satu sc sudah selesai hingga 39 sc kemudian kita akan isi di lubang yang diberi penanda Isi dulu lobang yang diberi penanda ini dengan satu SC, kemudian buat dua rantai, satu dua di lobang rantai pertama, isi dengan satu SC. Kemudian masih di lubang yang sama yang diberi penanda tadi, isi lagi dengan satu SC. Selanjutnya, 40 lubang sampai ke ujung, 40 lubang. Masing-masing lubang isi dengan satu SC. Sebanyak 40 lubang sampai ke ujung, masing-masing lubang isi dengan satu SC. Ini sudah selesai hingga SC yang ke-40. Lalu Slip stitch di sc yang pertama tadi, tutup dengan rantai satu, kemudian potong benang agak panjang kurang lebih 15 cm, bakar dengan mancis agar tidak berserabut. Sudah selesai hingga row yang ketiga seperti ini. Hasilnya, kita rapi-rapikan terlebih dahulu agar bentuknya cantik, kemudian lilitkan kawat dengan sisa benang sebagai tangkai daun. Jika sudah selesai dililitkan, jepitkan benang di antara kedua kawat agar hasilnya kuat. Potong sisa benang dan rapikan dengan mancis agar tidak berderai. Seperti ini hasil akhir dari rajutan daun. Bunga Lily of the Valley Ini ada beberapa yang sudah Mama Huma merajut sebelumnya Kita akan merangkai bagian-bagian bunga Daun bunga Dan bunga Lily of the Valley yang telah kita buat atau kita rajut di part yang pertama Keseluruhan daun dan bunganya kita pinggirkan dulu agar tidak mengganggu nanti saat merangkai bunga. Ambil dua helai bunga seperti ini, jangan posisinya sejajar ya, Bunda. Jangan sejajar, tapi posisinya satu di atas, satu agak ke bawah. Kemudian, kita mulai melilitkan benang sebagai batang bunga. Kita tidak perlu lagi menambahkan kawat bunga karena dari tangkai bunga ini sudah panjang. Nanti, kita lilit-lilitkan itu bisa menjadi batang bunga. Lilitkan kurang lebih 5 cm. Kemudian tambahkan lagi bunga selanjutnya. Posisikan selang-seling bagian kanan dan kiri. Lilitkan lagi kurang lebih 5 cm. Jika sudah selesai, kita ambil bunga yang lain, rangkai lagi dengan posisi berselang-seling. Lanjutkan merangkai bunga hingga selesai dengan posisi berselang-seling. Ini yang terakhir, kita rangkai bunganya sudah selesai dirangkai. Rapikan dan atur posisi bunga agar terlihat cantik. Ada satu tangkai lagi yang sudah mama humam rangkai sebelumnya. Disatukan dulu seperti ini. Kita lilitkan lagi benangnya agar hasilnya kuat. Selanjutnya, kita akan merangkai daun. Keseluruhan bagian bunga sudah selesai dirangkai. Seperti ini hasilnya: sudah siap dijadikan bunga hias untuk pajangan, atau bisa juga dijadikan sebagai buket bunga. Demikianlah tutorial dari Mama Humam kali ini membuat bunga rajut bakung lembah atau bunga rajut lily of the valley. Jangan lupa dicoba dan dipraktekkan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.